Kemudian yang kami hormati ketua beserta rekan tim pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan kesehatan dalam rangka pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan tak lupa selawat berlimpah salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Tujuan kami tentunya benar dikatakan MC adalah memberikan dampak positif ya kepada sejawat, kepada tim-tim pertanian di sini ya, kepada masyarakat lah khususnya dari Universitas Lampung. Intinya kami membawa nama dari Universitas Lampung agar tetap terjalin silaturahmi. Dan kami sekali lagi bukan menggurui ya, cuman bukan menggurui tapi saling sharing. Siapa tahu ilmu kami ini bisa digunakan atau ada masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti yang tahun lalu kita sering kesini ya Pak ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut. Ini saya berterima kasih sekali dari Fakultas Kedokteran yang mana masih bersinergi, udah berapa kali? 3 kali Pak ya? 3 kali kita masih bersambung lagi. Mudah-mudahan harapan saya kedepannya kami masih mendapatkan perhatian. Sementara ini perhatian dari Uni aja Pak. Dokter Uni belum dapat perhatian, masih di bayi-bayi Pak, Mas. Jadi intinya saya bersyukur sekali kami di sini khususnya petani yang ibaratnya ini menjadi pahlawan. Jadi saya di sini sedikit memberi apa ya pembukaan gitu ya, muka dimas sedikit tentang nanti yang akan disampaikan oleh adik-adik. Mungkin tidak berbeda jauh dengan yang sesi sebelumnya gitu ya. Nah, namun nanti ini kita akan membahas tentang tadi adik-adik itu apa hiperlipidemia. Belum pernah dengar ya Pak ya? Tapi kalau kolesterol pernah dengar? Kolesterol pernah dengar. Tadi ada nggak yang kolesterolnya tinggi? Oh, itu belum nyampe. Oh ya, mohon ditunggu ya. Nanti ada kirim lagi ya. Iya, nanti akan ada disampaikan tentang apa sih kolesterol ya, hiperlipidemia atau kolesterol tinggi itu seperti apa? Kolesterol jahat atau LDL. Nah, kolesterol baik ini di dalam tubuh sebenarnya itu berfungsi untuk membawa kolesterol tadi yang kolesterol jahat itu tadi dipecah kolesterolnya kemudian dibawa untuk dibuang oleh tubuh kita. Nah tapi kalau kolesterol jahat atau LDL, nah kolesterol ini yang kalau misalkan kadarnya tinggi atau banyak di dalam tubuh, berarti bisa menyebabkan penumpukan di pembuluh darah, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang nantinya akan menyebabkan banyak penyakit lainnya. Misalkan ada stroke, terus juga ada penyakit jantung dan lain-lain. Nah terus, kolesterol tinggi ini kan sebenarnya biasanya itu tidak menimbulkan gejala. Nah tahu-tahu nih ada orang-orang pasien, gak tahu kolesterolnya tinggi, tahu-tahu datang ke rumah sakit, udah ke dokter. Mereka udah, biasanya udah sampai ke penyakit jantung atau udah stroke. Jadi kan mereka baru tahu kalau mereka sebenarnya sudah mengalami kolesterol tinggi. Nah ini kan sebenarnya bisa dicegah ya Pak ya, karena dari progres dari kolesterol tinggi sampai bisa ke jantung, ke ginjal, terus stroke, itu kan prosesnya lama. Menghindari kolesterol itu bisa dengan menghindari makan-makanan yang tinggi lemak ataupun yang berminyak, misalnya gorengan, kemudian makan makanan yang bersantan ataupun daging yang tinggi akan lemak, misalnya ayam potong. Mungkin bapak-bapak di sini sering mengonsumsi ayam potong, itu juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Tapi kalau misalnya sesekali, nggak apa-apa, nggak mungkin kan kita nggak mengonsumsi ayam potong gitu. Kemudian juga bisa dengan menurunkan berat badan di sini. Di sini kalau misalnya ada bapak-bapak yang mungkin punya berat badan yang berlebih, itu bisa diturunkan hingga berat badan ideal itu lebih baik ya Pak. Tadi sepertinya di sini bapak-bapaknya pada ini ya, pada dia semua ya Pak ya. Oke. Nah kemudian pencegahan yang ketiga Pak itu berolahraga. Mungkin bapak-bapak di sini yang suka olahraga mungkin bersepeda atau jogging atau kalau yang biasa ke sawah misalnya mencabul itu juga sehat-sehat ini badannya kan olahraga terus. Nah terus bisa dengan menghentikan kebiasaan merokok.
Mengkudu itu dia warnanya hijau ya Pak ya, hijau ya. Nah kalau untuk terapi ini mengkudunya itu digunakan daging buahnya Pak. Biasanya mengkudu itu rasanya gimana Pak? Pernah coba Pak? Mengkudu rasanya? Pahit ya Pak rasanya ya Pak? Pahit rasanya. Nah walaupun dia itu pahit, tapi dia itu sangat bermanfaat nih Pak untuk kesehatan. Jadi di sini kita sampai daging buahnya. Nah jadi daging buahnya ini kita dapat kita blender. Nanti untuk mendapatkan sari buahnya gitu ya Pak, airnya. Kemudian dapat kita seduh dengan daun kumis kucing. Itu untuk menambah hasil rapinya juga. Kemudian dicampur nih Pak, tadi seduhan kumis kucingnya dengan mengkudunya, sari buah mengkudunya yang udah di blender tadi. Nah terus ini dapat diminum 3 kali sehari itu selama sepekan kurang lebih. Kemudian ada selanjutnya, tanaman selanjutnya ada kunyit. Nah udah sering mendengar ya Pak kunyit ya Pak ya. Sering digunakan juga nih kunyit. Rasanya gimana Pak kunyit Pak? Gak enak juga ya Pak ya? Yang gak enak tuh kadang bagus untuk kesehatan gitu. Sedangkan yang enak gak baik ya Pak ya untuk kesehatan ya. Bro Tuali, betul Mas. Ayo Mas. Bro Tuali ini iya. Berarti tadi memperhatikan siapa tadi ya? Cindy ya? Iya, tapi Mas, iya. Oh, masih suara terakhir, Mas, suara. Iya, suara, lihat. Iya, silahkan. Mas, siapa, Mas? Ini, iya. Mirip nama artis ya. Denny Cagur, iya. Kegiatan pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kami, bagi masyarakat kami, terutama didatangkan oleh Bapak yang cantik-cantik ini. Jadi kawan-kawan pada semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Setiawan. Tadi udah lari, pokoknya nyasar-nyasar gitu ya. Sesi demi sesi sudah dilalui oleh dari mahasiswa ya, yang manis-manis, kemudian yang bikin obat-obat diabetes dan kolesterol tambah naik ya. Nah, maka dari ini kami akan pamit, semoga diabetes dan kolesterol jika ada akan terkurangi dengan melihat adik-adik semua. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu kepada kami untuk menghadiri kegiatan kami ini penyuluhan.